Okey. Wa dhahabal jumhur ila annal khu'uda ila hadzal syahri aula minal harakah. Dan berpendapat jumhur, kebanyakan ulama-ulama berpendapat al-khu'uda, yakni duduk saja dalam bulan ini lebih elok daripada kita banyak bergerak. Maknanya kata bulan Safar ni dikhuatiri bulan yang banyak diturunkan benda-benda yang tak elok, kecelakaan. Sebab itu jumhur ulama mengata apa? Mengata lebih elok kalau kita duduk saja dalam bulan ni. Bukan duduk saja tapi kerja, kurangkan pergerakan. Hak mana kena kerja, kena kerja juga. Hak kena main surau, main surau jugalah kita. Cuma pergerakan yang tidak perlu, kalau boleh kita kurangkan dalam bulan ini. Itu pendapat-pendapat jumhur ulama, dia kata. Itu yang berlaku, itu yang digalakkan oleh jumhur, dia kata. Orang dahulu menganggap bahawa bulan ini bulan bala. Ada setengah orang tak buat langsung majlis kenuri kerana percaya kalau pasangan itu kenuri di bulan Safar, dia tiada akan berpanjangan dia punya hubungan ataupun tidak susah nak dapat zuriat. Wallahu a'lam bisawab. Itu pandangan orang dulu. Orang dulu yang berpegang pada bulan ini bulan yang kurang elok. Tapi hari tak kisahlah. Kita duduk di tempat agama, duduk tengok macam-macam dah. Orang main mohon nak kahwin ni tak kira bulan lah. Lepas tak kira bulan lah. Bulan apa lepas nak kahwin, lepas terus buh tarikh je kan. Lagi cepat, lagi cepat boleh buat. Itu yang lepas mau. Boleh buat lagi cepat, lagi cepat kita kena buat kata. Sebab lepas nak cepatkan proses perkahwinan itulah. Wallahu'alam bisawab. Okey. Kemudian dia kata waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man basyarani bi khuruj as-safar absharahu bil jannah. Nabi kata siapa yang habaq kepada aku dah habis dah bulan Safar, aku akan beri berita gembira kepada dia dengan syurga. Ini hadis yang disebut oleh ulama, hadis tentang bulan Safar. Mana kata habis bulan Safar tu ialah bulan, adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Nabi. Kenapa? Kerana baginda bimbang umatnya ditimpa kecelakaan pada bulan yang ada ni. Sebab tu kita bila bulan ni bulan hati-hati, banyaklah kita berdoa banyak-banyak. Kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Antara doa yang kita boleh, antara zikir yang kita boleh baca apa dia? La hawla wa la quwata illa billah. Baca banyak-banyak tu, insyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita. Walaupun disebut bulan ni banyak kecelakaan akan berlaku, tapi kita ada backup. Kita ada zikir yang Nabi ajak untuk kita melepaskan diri daripada bala bencana yang akan berlaku. Bala bencana tak kisahlah bulan apa pun, tapi kebanyakan disebutnya pada bulan ni lah. Bulan ni wallahu a'lam bissawab. Dan hari pertama bulan Safar itu adalah hari perayaan bagi Bani Umayyah. Dia kata disebut ini, saya kata al-yaumul awwal minhu aidun Bani Umayyah. Hari pertama di bulan Safar itulah hari perayaan daripada Bani Umayyah, dia kata. Kemudian hari juga di mana Khalifah Al-Ma'mun meninggalkan pakaian hijau dan kembali kepada pakaian hitam selepas memakainya selama 5.5 bulan. Jadi ada sejarahlah Khalifah Al-Ma'mun. Asal-asal dulu kebanyakan khalifah memakai pakaian hitam. Kemudian Al-Ma'mun mula nak cuba tukar kepada pakaian warna hijau, jubah warna hijau. Tetapi bila masuk bulan Safar tu, dia kalih balik. Dia kembali memakai pakaian hitam kembali sebagai pakaian khalifah dan juga pakaian kerajaan dia. Kemudian hari yang ke-23 di bulan Safar itu kembali berkuasa untuk kaum Bani Hashim. Pada hari yang ke-24, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah masuk ke gua bersama Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan untuk menuju ke Yasrib. Itu antara benda yang berlaku dalam bulan Safar. Bulan Safar ni bukan bulan yang teruk, tetapi inilah bulan yang diminta kita berjaga-jaga. Lebih berjaga-jaga kerana apa? Kerana banyak disebut banyak berlaku kecelakaan, kemalangan dalam bulan ni. Banyak-banyaklah kita berdoa. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala sebut kita untuk kita benda-benda yang macam ni, kenapa? Antara perintah Allah Ta'ala dia sebut apa?
untuk kita takut dan juga kita taat. Ada benda kita kena taat, ada benda kita kena takut. Sebab itu disebut oleh Allah Ta'ala dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis tentang bulan Safar, kita sambung kembali perkongsian kita, pembacaan kita tentang bab pengaruh malak, pengaruh matahari. Pengaruh matahari, kita dah habis itu tentang pengaruh yang melibatkan tentang lautan, awan dan juga gali-galian. Hari ini kita akan masuk sambung pada perenggan yang ketiga. Berkata Syekh Zakaria Al-Khazwini dalam kitabnya Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat, dia kata wa minha, dan sebahagian daripada kesan-kesan, tajuk besar tu khawasil khamar, khawasil syam, dan sebahagian wa minha, dan sebahagian daripada kesan itu amrun nabat, iaitu benda-benda yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Makna kata pengaruh matahari yang kita baca tu, yang pertama pengaruh terhadap lautan yang membentuk wap-wap air, membentuk awan dan juga jadilah hujan. Itu yang pertama. Yang kedua, pembentukan gali-galian. Ini yang ketiga, iaitu amrun nabat, iaitu benda yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Fa inna az-zuru'a wal ashjara la tanbutu illa fil mawadi' allati tatlu'u 'alayha asy-syam. Sesungguhnya kata Syekh Zakaria, tanam-tanaman dan juga pokok-pokok tidak akan tumbuh melainkan pada kawasan, di kawasan yang mana naik cahaya matahari, ada cahaya matahari. Jadi makna kata kalau kita nak buat batas-batas pokok, batas-batas untuk tanam sayur, kena tengok kat mana laluan matahari. Kita kadang-kadang belakang rumah kita ada kawasan kosong, kita pun buatlah batas nak tanam. Sebenarnya hak tu di belakang matahari. Sebab tu kita gaduhlah tak jadi kan. Kita gaduhlah pokok kita tak kembang, kita punya sayur tak menjadi, rupanya dia tidak dapat cahaya matahari yang pagi, yang pagi, yang sebelah pagi. Jadi kalau kita nak tanam apa-apa tumbuh-tumbuhan ataupun pokok-pokok, pastikan dia mendapat tatlu'ush 'alaiha asy-syam, dapat cahaya matahari naik. Matahari naik, cari belah timur lah, belah timur, belah sinilah, belah timur. Ha, cari belah timur. Jadi bukan tak hidup. Kadang-kadang belah belakang rumah kita ada belen tanah tu, hak tu yang ada pun, hak tu yang nak tanam sikit-sikit pun, nak tanam serai, nak tanam sawi, nak tanam gobeh tak boleh kot, nak tanam apa, nak tanam bendi kan. Tapi cari kawasan yang mula-mula naik matahari. Sebab tu kalau kita nak buat batas matahari naik ke mana, buat batas melintang bagi cahaya matahari dapat kena semua batas yang ada, pokok yang ada. Jangan bila matahari naik ke sini buat batas memanjang macam ni. Satgi dia kena sikit saja, hak belakang ni lambat kena. Bila dah sampai ke tengah langit, hak belah sini akan dapat ketika terbenam matahari. Ketika itu kurang pengaruh cahaya dia, kurang dia punya kesan terhadap pembentukan dan juga pertumbuhan sayong-sayong tu. Jadi sebab tu kena ada belah matahari naik. Ha, belah matahari naik lah. Ha, jangan kita tanam belah matahari jatuh. Satgi dia kurang zat dan juga kurang penumbuhan dia. Okey. Wa kadzalika, dan demikian juga la yanbutu tahtan nakhli wal asjaril azimah, dan juga tidak boleh tumbuh tanam-tanaman dan juga pokok-pokok tahtan nakhli, dia kata di bawah pokok kurma. Pokok kurma kan besar. Jadi Syekh bagi satu misal pokok kurma. Pokok kurma besar. Kalau ada pokok ataupun ada tanaman di belakang pokok, di bawah pokok, dia tidak akan tumbuh, dia kata. La tanbutu, dia kata, di bawah pokok kurma. Wal asjarul azimah, dan juga pokok yang besar. Kalau ada pokok besar di belakang dia ni, terlindung pada cahaya matahari, juga tidak akan dapat menumbuhkan dan menyuburkan sayur-sayuran, tanaman-tanaman dan juga pokok-pokok. Sama dengan rumah kita. Tengok rumah kita matahari naik belah mana kan. Belah mana matahari naik, belah tu kita tanam. Nak tanam sayur ke, nak tanam cabai ke, belah tu. Kalau kita tanam di belah belakang, belah matahari jatuh,
dia kurang menjadi kurang, nanti dia akan nampak layu je, nampak layu sebab apa? Tak dapat cahaya mentari yang pagi tu, dia kata. Allati laha zilalun wasi'atun, yang mana pokok kurma tadi dan juga pokok-pokok yang besar tadi, laha zilalun wasi'atun, padanya ada bayang yang luas, syai'un minaz zuru', daripada pokok tadi tu. Maksudnya kata kalau kita tanam di sebalik pokok yang ada bayang dia gelap, bayang ni gelap, jadi bila kita tanam kat kawasan tu, dia kata la yanbutu, tidak boleh tumbuh kawasan tu, dia kata. Li'annaha tamna'u syu'a'asyams amma tahtaha, kerana dia menghalang pancaran dan juga sinaran matahari apa yang ada di bawahnya. Jadi contoh dia bagi pokok kurma yang besar dengan pokok yang rendang, di bawah dia ada bayang, hak kawasan gelap tu lah, kawasan bayang tu yang tak boleh kita tanam apa-apa sebab dia menghalang cahaya matahari, pancaran cahaya matahari, sirakan matahari, dia kata. Jadi dia punya teori senang saja, nak tanam apa-apa biar benda tu dapat cahaya matahari, tatlok belah mana dia naik, belah naik lah. Nak tanam tengok matahari kawasan tu naik belah mana, baru dia akan jadi subur, dia kata. Wahasbuka ma taro min ta'sir syamsi, dan engkau melihat apa yang engkau lihat daripada ta'sir syamsi, pengaruh matahari, bisababil harakatil yaumiyah fin nailufar, dia kata. Engkau lihat pengaruh matahari disebab pergerakan matahari itu, fin nailufar, pada pokok nilofar. Nilofar ni nama pokok, pokok teratai. Kita tak salah nak buat nama anak kita, tapi bagi punya Arab sikit lah. Sekali lagi kata hanti aku nilofar pula, dah kita buat nailufar binti Anwar. Tak ada dah, saya tak ada dah. Anak kita tak ada. Ya, nama tuan pun nilofar juga. Nilofar kan. Asal bahasa Arab nailufar, jadi bagi model sikit nilofar lah tu. Makna dia pokok teratai, pokok kiambang teratai tu. Hak tu makna dia. Itu makna dia. Dulu kita duk ingat nama apa kan? Siapa pilih nama ni kan? Rupanya baca kitab ada, rupanya bahasa Arab nailufar. Wal azriyun dan juga pokok bunga matahari. Syekh bagi contoh dua pokok teratai yang ada dalam ayat dan juga pokok bunga matahari, dia kata. Fa innaha tammu tanmu wa tazdadu inda akhdhi syamsi fil irtifa' was-su'udi. Dia kata sesungguhnya engkau melihat kedua-dua jenis pokok itu, tumbuhan kiambang teratai dan juga pokok bunga matahari itu, dia kata tanmu, fa innaha tanmu, dia berkembang, wa tazdu, dan bertambah-tambah dia punya kembang dia, inda akhdhi syamsi, ketika mana dia mendapat cahaya matahari, fil irtifaq, ketika matahari naik, dia kata, wasu'udi, dan juga ketika meninggi, fa iza zalatis syam akhazat fil zabul hatta iza ghabat zubilat wa du'ufat, dia kata. Sampailah matahari tinggi atas kepala, tegak atas kepala, bila gelincir matahari masuknya waktu zuhur, dia kata dia pun du'ufat, semakin lemah, semakin menguncup, dia kata. Summa adat fil yawmit tali ilaha liha, dan kemudian dia kembali kepada asalnya, kembang balik pada hari esoknya. Jadi makna kata pokok-pokok bunga ni pun dia kata boleh tengok, nak tengok dia punya kesan pergerakan matahari tu, cara mudah dia tengok dua jenis pokok ni, pokok bunga matahari. Hak kita makan koci tu lah, tapi lah koci bunga matahari tak sedap lah, orang makan koci caca. Kopi tu hak tu manis lain, tu lah hiras tu. Kalau beli tu hak lain tak rasa, hak tu sedap. Tak tahu Allah Alam dia buah ke apa tau, tapi hak tu cepat habis. Jadi pokok bunga matahari dengan pokok teratai, tengok bila matahari naik saja, hasil perhatian syekh dan juga pengkaji-pengkaji sebelum ini, lepas tengok bila matahari naik je, dia kembang sampailah matahari tegak atas kepala, maksimum dia kembang dia,
Kemudian bila gelincir jam masuk zuhur, dia kucuk-kucuk sampai matahari jatuh belah barat, habis terus dia kuncup. Esok pula pagi naik kembang balik. Itu pergerakan di antara pengaruh matahari terhadap bunga-bungaan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan kembali ia, dia kata sumba'adat fil yawmit tali ila haliha, dan kembali kepada keadaan yang biasa seperti mana hari sebelumnya bila naik hari yang kedua. Itu kesan yang bersungguh-sungguh lah. Itu antara yang sungguh lah di antara matahari juga tumbuh-tumbuhan. Kesan ni lebih kurang sama saja dengan kesan bulan terhadap bunga tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang kita tengok pada waktu malam kita boleh bau pelik kan. Tiba-tiba kita bau pada malam tu pasal apa? Bunga bau wangi sangat kan. Kita lalu ke kawasan pokok-pokok bunga, tiba-tiba kita rasa kita bau amat wangi pada malam tu. Jangan terkejutlah, sebab malam tu kemungkinan malam tu malam bulan penuh. Bila bulan penuh, dia bagi kesan kepada tumbuh-tumbuhan yang keluar bau, lebih merangsang bau yang keluar pada malam tu. Kita balik pada surau bau pelik sangat, kita pakai perai motor lari habis. Sebab apa? Sebab takut kata apa-apa yang pelik-pelik duk digar belakang lah, duk rasa motor berat. Siapa ni duk pulih-pulih berat, rupanya gear 4 dia tadi duk melerik. Memang lagu tu lah kan, duk rasa orang tumpang lah berat motor dah. Kata bau tu sebab apa? Sebab pengaruh bulan terhadap tumbuh-tumbuhan. Pengaruh matahari terhadap tumbuh-tumbuhan dan bunga, dia akan mengembang dan juga bertambah kembang sampailah matahari tegak atas kepala pada siang hari. Tetapi bulan dari segi dia punya fasa bulan tu, macam malam ni malam yang pertama fasa dia nipis saja. Esok malam esok maghrib tu tuan-tuan kalau nampak dia tebal, lusa tebal lagi, sampailah malam ke 15 bulan penuh. Ketika setiap hari dengan bertambahnya fasa bulan 1 ke 2, 2 ke 3, itu akan memberi kesan kepada tumbuh-tumbuhan yang ada sekitar kita. Kalau bunga hak jenis wangi, dia akan bertambah wangi setiap hari sampailah ke muncak pada malam yang ke-15 bulan penuh. Wangi itu akan lebih lagi lah. Dan kita kadang-kadang kita akan salah sangka lah, kita ingat ada benda apa-apa malam tu kan, rupanya tak ada apa. Memang kesan dia akan lebih merangsang pengeluaran bau yang ada pada hari itu. Wallahualam bisawab. Ini kesan dua benda yang besar di keliling kita, bulan dan juga matahari. Benda-benda ni ada kesan terhadap empat alam yang ada di dunia ni. Yang pertama, alam haiwan ni campur dengan alam manusia. Tapi ulama kata empat je, haiwan, tumbuh-tumbuhan, daratan dan juga lautan. Ada empat alam yang mana akan ada kesan terhadap pergerakan objek-objek di langit. Jadi benda yang ada kat langit tu akan mengesani empat benda, empat alam yang ada. Alam tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, bau-bauan, kekuatan pokok tebu macam mana. Kemudian alam tumbuh-tumbuhan, kekuatan tubuh badan mereka, kekuatan bisa ulang-ulang ataupun benda-benda yang berbisa. Alam lautan, pasang surut laut. Alam daratan, dekat gali-galian yang ada dalam muka bumi. Itu ada kesan semuanya terhadap pergerakan alam. Wallahu'alam bisawab. Yang keempat, wa minha, dan sebahagian daripada kesan daripada pengaruh matahari itu, fil hayawanat, kepada haiwan. Fa innana narul hayawanat iza tola'a nurus subhi khalaqallahu ta'ala fi abdaniha quwwatan fatadhharu fiha quwwatan harakatan. Dia kata apa? Kesan kepada haiwan. Dia kata sesungguhnya kita melihat haiwan itu ketika naiknya nurus subhi. Dia tak naik lagi matahari, baru naik nurus subhi. Nurus subuh ni apa? Cahaya subuh. Subuh ni matahari duduk bawah lagi, tapi cahaya tu dah terbiah ke atas, ke muka bumi ni. Ketika itulah dia kata haiwan mula dapat kekuatan daripada cahaya matahari. Matahari tak jenguk lagi kepala. Matahari jenguk kepala waktu mana? Waktu syuruk 7:13 baru dia jenguk kepala waktu syuruk. Tetapi ketika subuh 6:04 minit, ketika nampak cahaya yang dipanggil sebagai fajar sadiq,
ketika itulah Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada pergerakan haiwan. Dia kata khalaqallahu ta'ala fi abdaniha quwatan, benda menatang jadi kuat dan juga fatadharu, dan juga jelas padanya kuat itu dengan kekuatan harakah, pergerakan dia. Contoh, kalau tuan-tuan nak tahu waktu subuh, biasanya kita boleh nampak, kena tengok fajar sadiq. Fajar sadiq ni fajar yang melintang, cahaya putih yang melintang dekat langit belah timur tu. Matahari tak naik lagi, kena cari cahaya putih tu. Dia ada dua lah fajar ni. Fajar kazib, cahaya yang naik menegak. Fajar sadiq, cahaya yang melintang. Kalau tak dapat tengok cahaya fajar sadiq, ada beberapa pengecaman lain yang kita boleh tahu untuk masuk waktu subuh. Yang pertama apa dia? Kita boleh dengar bunyi haiwan mula riuh. Kalau kita duduk dalam hutan, kalau kita pergi camping, jam mampuih ketika itu, jam pun dah tak hidup dah, tak ada bateri, power bank pun rosak. Tadi nak abang pergi tadi, saya nak start kata tak boleh pergi kerja ni. Gerak kereta tadi tak boleh. Tak boleh start betul, tak boleh start sepak tau. Dah lah keluar enam serah nak pergi awal. Lepas tu tak boleh tu, tak apa dah gelap lagi nak tak rumah. Power bank. Nak cerita power bank lah. Power bank kereta tu rupanya berkesan rupanya. Cucuk-cucuk saja boleh hidup kereta kan. Pipi check, bateri rosak dah. Bateri dah rosak. Tapi dah habaknya power bank tu berkesan. Kalau masuk hutan, bawa power bank. Kalau habis bateri, nak tahu macam mana masuk subuh? Ulama-ulama kata kita tengok kepada dengar pergerakan. Sama ada kita dengar burung mula keluar, mula terbang, ataupun bunyi, ataupun bunyi haiwan-haiwan yang berkepak mula keluar, ramah-ramah, patung-patung semua mula keluar, ataupun bunyi yang lebih hebat lagi, bunyi kera-kera monyet yang hingak lah. Ketika itu menandakan masuk waktu subuh. Kerana apa? Kerana mereka dah dapat tengok cahaya nurus subahi dan lepa mula ada kekuatan untuk bergerak. Sebab apa? Sebab waktu malam terbenamnya matahari, semua alam, dalam empat alam ni yang disebut oleh ulama, alam daratan, alam lautan, alam haiwan juga tumbuh-tumbuhan, semuanya tidur dan mati sementara sehinggalah matahari naik. Jadi cahaya nurus subahi yang naik pada mula-mula waktu subuh tu, itulah sumber kekuatan yang pertama Allah Ta'ala jadikan kepada badan haiwan, dan mereka mula bergerak. Dia kata wa ziyadatun nasyatun wal intias, dia kata, dan juga kue bertambah. Dia kata kue subuh, kue bertambah, dan juga kue kuat. Dia kata wa kullama kana tulu'an nurusyam, sehinggalah naik matahari. Tadi nurus subuh mula kuat dah, sampai waktu isyrak 7.13 naik lagi cahaya matahari, lagi kuat kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kepada badan haiwan. Aksarun ila an tasila ila wasati samaihim, mereka kuat itu ketika mana? Sampailah matahari naik ke tengah langit. Sampai tengah langit, dia kata akhazat harakatahum wa quwahum fi dha'fi, bila matahari naik tengah gelincang saja, mulalah mereka itu menjadi lemah. Sama juga dengan tumbuh-tumbuhan, bila gelincang dia kuat lemah, dia punya kekuatan pergerakan dia, dan bila masuk asap kuat lemah lagi, matahari senja kuat lemah lagi, sehinggalah matahari terbenam, dia kata. Dan mereka itu, dia kata adu ila halatil awal, dia kata fa iza ghabatish syam raja'an al hayawanan ila amkaniha, apabila terbenam matahari maka pulanglah haiwan-haiwan ke tempat depa. Kita lah tak balik, kata. Haiwan semua bila terbenam matahari ni pakat balik habis ke rumah. Sebab apa? Dah terbenam matahari, selesai tugasan untuk cari rezeki pada hari tu, balik. Kita lepak lagi kedai, lepak lagi tepi pantai nak tengok sunset. Tu yang seronok tu kan. Tak tahu waktu ni waktu yang syaitan tengah banyak, tengah menggila kan. Sebab tu dia ada waktu-waktu yang kita kena berjaga-jaga. Tapi haiwan, dia kata, bila terbenamnya matahari, mereka balik. Itu sebab tu kalau berlaku gerhana matahari, haiwan-haiwan ni, gerhana matahari apa dia? Gerhana matahari ialah ketika mana bayang bulan ataupun bulan lalu di antara bumi,
dan tutup cahaya matahari. Bila tutup cahaya matahari ni, tuan-tuan boleh tengoklah, kalau tuan-tuan berada ketika gerhana tu, boleh tengok bila dah mula gelap sikit dah, patung-patung semua akan balik, akan semua burung-burung semua akan terbang balik. Sebab apa? Sebab mereka menyangkakan dah mula terbenam matahari. Tetapi tidak, sebenarnya ketika itu gerhana. Sebab tu gerhana ini kadang-kadang, sebab haiwan ni dia tengok keadaan yang biasa yang dia lalui. Bila cerah dia kuat, dia bekerja. Bila gelap dia balik rumah. Bagi dia gelap itu ialah terbenam matahari. Tetapi ketika pernah berlaku gerhana matahari, ketika kami berada di 2009 di China, saya ingat 2009 dekat China, kami nampak burung-burung dah bulan, sebelum berlaku total tu gerhana tu, burung-burung pun terbang balik dah, menyangkakan dah petang. Padahal time tu pukul 12 lebih. Ketika dekat Maldives, dekat kepulauan Maldives tu, kita nampak patung-patung semua boleh balik, pekat-pekat balik semua. Kamar-kamar semua terbang ambil lah, balik, nak balik. Ketika sebelum berlaku gerhana, kerana menyangkakan dah nak tenggelam matahari. Itu standard yang mana haiwan-haiwan menyangka bila malam saja mereka akan balik ke rumah, ke rumah mereka. Dia kata walizamatuha kalmauta, dan juga mereka lazimnya macam orang mati dah. Bila malam terbenam matahari ni, mereka akan lemah seperti orang mati. Dia kata faiza tala'atisyam alaihim fil yaumis sani adu ila halatil ula, bila naiknya matahari pada hari yang kedua esok, mereka akan kembali kuat dan juga bergerak seperti mana hari yang pertama tadi. Itu kesan terhadap haiwan. Haiwan ni dia tak tahu jam ke apa, dia tak tahu, cuma dia tengok gelap cerah saja, gelap balik cerah mangkit pergi buat kerja, pergi cari rezeki kan. Okey, sikit lagi. Wa min ajib ta'siriha fil hayawan an taj'ala ahli bilad, haiwan ini termasuk kesan dengan manusia. Dia kata ahli bilad al kharibah an masamatiha kabilad Sudan, kesan terhadap penduduk yang berada dekat dengan matahari seperti Sudan, orang yang di iklim yang panas. Dia kata kesan juga mempengaruhi kepada akhlak mereka. Dia kata Saudan muhtariqin, dia kata depa itu, dia kata mengalami keadaan matahari yang panas terik. Dia kata wa taj'alu wujuhahum min shiddatil hararah, muka mereka itu sangat panas dan gelap. Dia kata dan wajasi sihim khafifah, tubuh badan mereka itu lebih ringan, kurus, kering. Dia kata wa akhlaquhum wahshatun shabihatun bi akhli sibaa, dia kata dan juga akhlak mereka, perangai mereka lebih kasar dan juga lebih kejam seperti akhlak as-sibaa. Sibaa ni apa? Binatang buruan matang buah. Jadi makna kata ulama-ulama juga melihat perangai kita terkesan dengan tempat kita duduk. Sama dengan catatan Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Dia kata orang-orang yang duduk di tempat yang panas ni, dia lebih kasar, dia lebih suka bergurau senda, dia suka menari banyak, dia kata. Dan mereka ni agak bodoh. Emosi mereka lebih riang gembira, dia kata. Mereka gembira. Berbanding dengan orang yang ada jauh daripada matahari, kawasan yang jarang dapat matahari, dia kata kulit mereka lebih putih. Dia kata wa taj'alu syu'urihim sabitatun sakhra, dan rambut mereka berwarna perang. Dia kata wa abdaniha rukhsatun azimah, badan mereka lebih gemuk dan berisi. Wa akhlaquhum syabihatun bi akhlaqi bahaim, dan juga perangai mereka lebih kepada perangai haiwan ternakan. Haiwan macam kita bela lembu kerbau ni. Dan disebut juga orang-orang di Mesir, kawasan-kawasan yang sejuk sikit ni, dan juga di Fez, orang Morocco yang duduk di pedalaman dalam kawasan gunung-gunung, mereka ini lebih banyak bersedih. Tak macam orang Sudan. Orang hak panas ni dia suka bersukaria, dia suka menari, dia suka enjoy. Tapi hak bela sejuk ni dia banyak bersedih. Dan mereka ini bila sedih, emosi mereka lebih ketakutan, dan mereka biasanya menyimpan simpanan bekalan makanan seperti gandum sampai 2 ton punya bekalan. Mereka punya takutnya, mereka punya risaunya berbanding dengan orang di negara panas macam Sudan tu, mereka tak kisah apa dah.
dapat hak ni makan, hak ni esok cari pula kan. Tapi hak belah sejuk ni dia khawatir, dia punya emosi dia, kebimbangan dia lebih. Jadi kita tengoklah kawasan mana kita duduk kan. Nah, kita alhamdulillah sebab kita duduk di kawasan khatulistiwa, kita ada dua-dua rasa sejuk juga panas. Kita taklah sangat mirip kepada yang lebih emosinya lebih ataupun yang pasif ataupun dia punya kebimbangan tu lebih. Wallahu a'lam bisawab. Tapi kita akan ada jugalah orang yang macam tu, tapi sebenarnya kita ni orang yang beruntung sebab duduk di negara yang ada kedua-dua keadaan iklim. Kalau kita duduk satu iklim saja, kita akan terkesan macam mana Syekh Ibn Khaldun sebut. Dia kata orang hak duduk kawasan panas macam ni, hak sejuk macam ni, dia punya jiwa dia, dia punya perangai dia memang ada ada kelainan lah. Kita boleh tahulah. Sebab tu bila Syekh Ibn Khaldun ni dia dia mengembara banyak tempat, dia boleh tahu kawasan ni perangai macam mana. Dia buat catatan dalam kitab Muqaddimah dia, dan kita boleh tahu keadaan orang-orang macam mana yang yang kita nak, kita nak hadapi. Kalau kita tahu perangai dia macam mana, dia punya asal usul dia belah hulu ke belah pekan ke, kita boleh tahu perangai dia, kita senang nak tackle dan handle orang macam tu. Ini ilmu yang penting sebenarnya. Ilmu yang hari ni kita belajar, nak belajar kena bayar ribu-ribu kan ni. Tapi ulama-ulama dulu dah tulis dah beberapa ilmu. Contohnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, penulis ahli tafsir, penulis kitab Mafatihul Ghaib, Tafsir Al-Kabir. Dia tulis satu kitab tentang ilmu firasat. Dia ni lahir pada tahun 1120 Masih lebih kurang. Dia lahir, dia tulis kitab tentang ilmu firasat, ilmu nak kenal orang dengan tengok dai saja. Kitab dia apa atas Al-Jabhah. Jabhah ni dai lah. Dia kenal orang dengan sifat tengok dai saja, dia kata. Dan kitab tu diambil oleh orang-orang yang selepas tu seperti Michelle Scott atau Cordano, orang yang lahir selepas dia, mereka ambil kitab dia tu sebagai panduan untuk buat kajian tentang perangai dan juga kelakuan manusia pada hari ini. Itu itu kelebihan ulama-ulama kita yang tulis kitab lebih awal daripada yang ada pada hari ini. Jadi ilmu-ilmu ni untuk pengenalan, ialah untuk mengetahui saja, tak boleh kita yakin sepenuhnya. Sebab orang kata belajar ilmu-ilmu ni nak kena yakin, sebab tak, ilmu-ilmu ni untuk kita memudahkan kerja kita. Sebab ada setengah orang kerja dia kena ada ilmu ni. Macam kami di Cabang Agama, kami kena ada. Bila orang main nak kaunseling, tuan-tuan kena tengok orang nak kaunseling ni macam mana main. Dia main ni dia jenis apa? Adakah dia jenis orang yang senang dipujuk ataupun orang yang kena suka puji? Kena puji dia lebih baru dia akan, dia akan buka cerita kat kita, cakap benar. Ataupun orang jenis suka sentuhan. Kalau kita pegang dia, abang, okey abang, tak apa, jangan risau abang, tak apa. Ha, jadi bila ada orang jenis tu, ada orang yang jenis, jenis kita kena lebih hebat pada dia. Dia tengok kita, ustaz ni pun pakai lekeh je, tak boleh, tak percaya, dia buat apa tak percaya kan. Lepas tu, tapi kalau kita kenal orang macam ni, kita tahu orang yang main dengan kita ni, lagi sekali kita jumpa dia untuk sesi yang kedua kaunseling, kita akan pakai kemas, pakai kot, berbuh songkok semua. Dia tengok kita, dia mula hormat kat kita. Itu ilmu-ilmu yang diajar oleh ulama-ulama kita yang mana berguna pada hari ini dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab kan. Jadi salah silap mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguhkan dulu kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.